Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema tantang Madura United di pekan 34 Liga 1 2023 hingga 2024, Selasa, 30 April 2024, pukul 15 WIB, dengan 20 pemain. Setidaknya 3 penggawa Arema harus absen di laga ini. Tak seperti biasanya, rombongan Arema tidak berangkat H2 sebelum bertanding. Dalam laga tandang terakhir musim ini, skuad Singo Edan berangkat ke Pulau Madura H1, Senin, 29 April 2024. Pelatih Widodo Cahyono Putro tak membawa 3 pemain Arema. Selain Arhan Fikri yang tengah berjuang di Piala Asia U23 2024, 2 pemain lainnya, Julian Squarzer dan Greg Nokolo tak tampak dalam rombongan. Belum ada keterangan resmi tentang alasan absennya kedua pemain tersebut. Pada laga pekan lalu, Julian juga tak masuk dalam daftar susunan pemain Arema saat mengalahkan PSM Makassar, sedangkan Greg tampil 3 menit sebagai pemain pengganti. Arema tantang Madura United dengan 20 pemain, inilah daftar namanya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.